Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya para penggemar Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua baik-baik saja dan juga dilimpahkan rezekinya. Amin. Nah, oke guys, kali ini Mimin ada kabar terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka. Sinyal baru terjadi. Wajah Amanda Manopo muncul lagi bersama Arya Saloka di akun Ikatan Cinta. Sinetron Ikatan Cinta memang tak lepas dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Padahal Arya Saloka dan Amanda Manopo telah lama meninggalkan sinetron yang tayang itu. Namun belum lama ini sinetron Ikatan Cinta memposting sebuah trailer di mana Amanda Manopo muncul memerankan Andin bersama Arya Saloka. Mungkinkah itu sinyal jika Arya Saloka dan Amanda Manopo akan kembali syuting bareng? Ternyata video itu didesih untuk para ibu yang hebat di sejumlah sinetron. Ada sinetron Cinta Tanpa Karena. Dalam tayangan video itu dibuka adegan Rena yang diperankan para Shakila yang berbincang dengan Andin dan Arya Saloka. Tak ada suara, hanya diiringi lagu Bunda yang dinyanyikan Melly Goeslaw. Melihat postingan ini, fans Ikatan Cinta ramai-ramai mengaku kangen Andin dan juga Aldebaran. Kangen Mama Andin, kangen Papa Al juga, kangen semuanya. Komentar dari @dd1612. Selamat Hari Ibu untuk Mama Andin. Komentar dari Sriyanti. Rupanya banyak netizen yang kangen terhadap karakter Amanda Manopo dan juga Arya Saloka. Itu Amanda menjadi Manopo pertanda jika diputar kembali video Arya Saloka yang ada Amanda Manopo dan Arya Saloka-nya. Amanda Manopo dikabarkan akan kembali lagi main bersama untuk syuting bareng antara Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Rumornya kita doakan saja ya guys, semoga mereka bergabung kembali satu proyek meskipun tidak dalam naik haji. Sinetron yang kabar sama tetapi dalam judul yang berbeda. Nah guys, sekian dulu berita dari Mimin untuk kali ini. Mendengar kabar bagaimana kamu menurut kalian semua, saya akan terus mendapatkan di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka telah menantikan kedatangan Amanda kembali ke Ikatan Cinta bersama pemain-pemain lainnya. Para penggemar pun sudah kangen berat terhadap sosok Andin. Tapi rupanya dalam cerita tersebut, Amanda Manopo dikabarkan mengganti perannya. Ia rupanya bukan sebagai Andin di Ikatan Cinta, tapi ia juga mengganti namanya. Oke guys, sekian dulu berita dari Mimin untuk kali ini. Dan bagaimanakah menurut kalian semua, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.